Nak tanya banyak tak boleh tan sini koyak hak kebenarnya tak ada taki tak ada jilat. Hak kebenarnya. Patu tak cukup patu jilat-jilatlah. Dalam soal jilatnya apa? Buat orang duk tengok kita di Facebook kita tidak ada guys. Sebab kita tengok orang tengok kita ada semua tan sini. Timbullah isu orang kata tu ake. Kita nafik mu tahu ngajiditi tengok tan sini setahun mana ngajiditi. Kita pula tulis jelas. JDT ni kita we contoh tahun adik, jadi kita nak mengikuti apa salahnya stadium dia dengan comel, mungkin dia nak buat di Kota Baru, jadi demo tu tengok dalam TV, oh Tan Sri duk BC, ah, piti tu piti demo silat, tak silat oh BC tu piti Johor juga. Saya tengok TMJ, terbaik orang yang silat ni lah, kalau orang tidak mengenali ya. Supos malah supos malah kita ya. Oh semua pakat nak sana tak beci kau JDT, kita kena juga sebab kita duduk gini JDT Tan Sri baik orang nampak gitu lah sebenarnya. Banyak JDT nak menolong kita orang sini nak dia tidak faham, dia tahu oh dua gay lah dengan tu Tan Sri kata dengan Selangor we bonus dengan JDT mengapa tak we bonus. Memang saya akui saya kecek sebab orang tanya gitu, saya banyak dok tak ada pun istilah dua gay, tapi demo tekel juga kita dan mu tahu dua gay kita nafik dia buat ceroyak betul tak ada dua gay. Kalau mau tahu dua gay tak, dia pun tanya Tan Sri sendiri. Ah tu kita ayat. So yang kedua, kita pergi kedai kopi ke, kedai runcit ke, minimarket ke, ni bukan saya sendiri ayat ni, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Oh asing ada lagi ke, maaf dah belakang. Jadi yang mau kata nak kena tu pilihan dia lesik A, oh kalau dia ada penuh T cahaya lah mau kata. Kita nafi patut waktu kita tidak take player, kita tak kata uduh. Tengok boting, siapa hari ni kita tak ada desok, tak ada gapo, terus ke kalah benar. Sebab kita tengok cara dia steady. Player pun display. Ha, tak ada istilah nak jilat, tak jilat kita jilat kan silap. Ha. Aku lebih kurang ambo, orang kata ambo jilat tak kau tak ikut dia. Ha, sekian. Wajulah. Kita dalam buat sokong ekor Kelantan, kita tak perlu balik orang ya. Bukanlah bola ni mak aku kita kena balok dengan TMJ ko, kita kena balok dengan Hamidin, tak payah. Saya tu tempat saya tegur macam TMJ buat tak betul masuk polis dalam ni. Orang takut nak tegur TMJ. Saya kata tu tak ada direct. Tahun lepas kita final dengan Johor, dia panggil saya suruh ngadap. Saya pergi. Malah tidak royak si boleh call Johor benar sekali, Kelantan benar sama dah. Ini final last year. Dia sebut apa tu, kata tu pulang pada pemain lah tuan ku, tapi patik pun nak menang juga. Dan kita menang lah Johor. Apa ni lepas tak tiba, kalau saya jumpa, tak kira jumpa tak apa, kita jahat aku ke mana itu aku menang gong lah saya ni. Apa lagi macam perlawanan baru ni. Tapi daripada saya pernah bertegah dengan TMJ, dari ini saya kata saya memang saya akui dia menjadi salah seorang daripada presiden yang rapat dengan saya. Dan saya fikir dalam bola kita kena hubungan baik dengan semua pasukan. Ada masa boleh loan, ada masa boleh buat perlawanan persahabatan, banyak lagi benda positif dalam kerja bola. Dan saya bukan baik dengan Johor maka balong dengan Selangor. Saya dengan Hamidin sampai lelah ni adalah kawan baik saya, kawan rapat dengan saya. Kita ada masalah apa-apa, saya telefon direct Hamidin suruh tolong tengok masalah pasukan Kelantan. Dan Hamidin pula sejak dulu duduk sama dengan saya dalam exco. Sampai lelah ni ada kadang-kadang apa-apa, dia telefon saya minta nasihat dengan saya. Jadi saya kekal hubungan baik dengan Selangor. Maka dengan TMJ pun begitu juga. Saya ingatkan baru ni bila TMJ kata, Tan Sri, berapa Tan Sri kendalikan pasukan Kafa bajet setahun? Saya kata patik sekitar 8 juta tu aku. Tan Sri tahu berapa bajet Johor? Saya agak-agak Johor ni adalah dalam 20 juta. Tidak 20 juta kata. Tahun lalu saya belanja 33 juta. Oh kata banyaknya tuanku collect berapa boleh belanja 33? Cuba Tan Sri agak. Mungkin tuanku collect mungkin dah dapat penajaan 40 juta. No. Last year saya tajaan saya dapat 120 juta. Saya dapat maklumat pada mulut dia sendiri. Ya. Jadi saya patut apa tu? Baru ni saya pun nak backup dia.
apa ni tahun depan apa ni Johor nak drop berapa apa ni tuanku. Oh, dia kata saya tahun depan saya tak ubah banyak pasukan Johor. Mungkin import 1-2 orang, lokal 2-3 orang. Kata tuanku drop tu, we patik tak apa kata. Mungkin kita pergi kat boleh back up. We patik kan we suruh timun je baru kita. Jadi tak ada siapa kat aku apa ni bagaimana nak malam ni Abu Johor benar lah. Ambil laki lah piti boleh dalam Facebook siapa rupu 300,000 saya ambil. Allah masuk raka lah saya ni makan piti 300,000 kalau boleh piti apa ni makan piti dengan juang game lah getun. Pas saya rasa saya tak gerak nak juang game sebab saya tak berhubung dengan pemain cara-cara main. Jadi kita tak perlu balah. Saya rapat dengan Presiden Sarawak, saya rapat dengan Presiden Kuala Sepak Pahal tu kumuda lagu mana dulu boleh pinjai Azamuddin Akhir pun semua dia tak boleh pinjai. Saya telefon sendiri ke Tuku Muda. Tuku Muda kata okey tu Tan Sri ambil dengan syarat jangan saing Azamuddin Akhir main dengan Kelantan. Tak apa kita pinjai. Jadi nak pinjai pemain kita kan ada hubungan yang baik. Apa ni apa tu Presiden Pulau Pinang Datuk Sri Nazir. Lagu tu juga. Berani Sarawak saya telefon Presiden Sarawak. Caturu tu kalau tak ada kontrak saya nak hubungi dia. Saya kaya dulu ke Presiden Sarawak. Pasal saya hubungi Caturu. Caturu kaya, ay, tak boleh lagi berkali muka dia. Dia saing 2 tahun. Presiden pasukan bola sepak Singapura. Saya ada hubungan yang baik juga. Ingat mudah kau nak saing dengan TMJ ni? Eh? Saya ayah kemacah nak saing dengan Teku Mahkota anak raja. Tidak mudah. Tapi nak balas tu untuk apa? Nak berlawan, kita berlawan. Tak boleh, tak ada. Ha? Tapi tak perlu pula untuk nak bermusuh. Ha, sebab bola ni saya tidak fikir harus kita bermusuh secara peribadi. Kita juga penyokong Kelantan. Jangan maknanya blokkan diri kita ni. Mana lagi mana tak perlu. Terbuka. Ini adalah sukan. Saya fikir kalau saya tak ada hubungan yang baik, boleh ke saya? Mulanya kita nak plan, nak buat perlawanan apa tu charity ni dengan pasukan daripada luar. Tiba-tiba tak dapat. Tak dapat, saya nak cari satu pasukan yang kuat. Saya kata tak apalah. Siapa-siapa jadi juara liga, saya akan minta. Kalau Selangor juara, saya akan minta kita lawan Selangor. Kalau JDT juara, kita akan minta lawan JDT. Ataupun juara Piala FA Pahang. Jadi bila semalam apa tu JDT, dari pagi ni saya telefon lah ke JDT. Kalau yang nak buat charity match ni. Dan memang sanggup baik. Kenapa? Kerana kita ada hubungan yang baik. Jadi hubungan yang baik jangan diterjemahkan dengan juang game. Ini sports ya. Kita dalam buat sokongan ke Kelantan, kita tak perlu balok ya. Bukanlah bola ni maka kita kena balok ha, TMJ ko, kita kena balok ha, Hamidin, tak baik ya. Saya tu tempat saya tegur macam TMJ buat tak betul masuk poli dalam ni. Orang takut nak tegur TMJ. Saya kata tu ya. Tak ada direct. Tahun lepas kita final dengan Johor, dia panggil saya suruh ngadap. Saya pergi. Malah tidak royak si boleh kau Johor benda sekali Kelantan benda sama dah. Ni final last year. Dia sebut apa tu kata tu pulang pada pemain lah tuan. Tapi patik pun nak benda juga. Dan kita benda lah dengan Johor. Apa ni lepas. Tak tiba kalau saya jumpa. Takkan jumpa orang tak apa kita yang jahat. Aku ke mana itu aku ni. Gom lah saya ni. Apa lagi macam perlawanan-perlawanan baru ni. Tapi daripada saya pernah bertegah dengan TMJ, dari ni saya kata saya memang saya akui dia menjadi salah seorang daripada presiden yang rapat dengan saya. Dan saya fikir dalam bola kita kena ada hubungan baik dengan semua pasukan. Ada masa boleh loan, ada masa boleh buat perlawanan persahabatan. Banyak lagi benda positif dalam kerja bola ni. Dan saya bukan baik dengan Johor maka balong dengan Selangor. Saya dengan Hamidin sampai lah ni adalah kawan baik saya, kawan rapat dengan saya. Kita ada masalah apa-apa, saya telefon direct Hamidin suruh tolong tengok masalah masuk ke Kelantan. Dan Hamidin pula sejak dulu duduk sama dengan saya dalam exco sampai lah ni ada apa-apa, dia telefon saya minta nasihat dengan saya. Jadi saya kekal hubungan baik dengan Selangor, maka dengan TMJ pun begitu juga. Saya ingatkan baru ni bila TMJ kata, Tan Sri, berapa Tan Sri kendalikan pasukan Kafa bajet setahun? Saya kata patik sekitar 8 juta tu aku. Tan Sri tahu berapa bajet Johor? Saya agak-agak Johor ni adalah dalam
20 juta. Eh, tidak 20 juta, dia kata. Tahun lalu saya belanja 33 juta. Oh, kata banyaknya tuanku collect berapa boleh belanja 33? Ah, cuba tak siaga. Ah, mungkin tuanku collect, mungkin dah dapat penajaan 40 juta. No, 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 no. Last year saya, tajaan saya dapat 120 juta. Saya dapat maklumat pada mulut dia sendiri. Ya, ya. Jadi saya patu apa tu. Baru ni saya pun nak pick up backup dia. Apa ni tahun depan apa ni Johor nak drop berapa apa ni tuanku. Oh, dia kata saya tahun depan saya tak ubah banyak pasukan Johor. Mungkin import 1 2 orang, local 2 3 orang. Kata tuanku drop tu we patik tak apa kata. Mungkin kita pick up boleh backup. We patik kita wisau timun je baru kita. Jadi tak ada sahabat kat aku apa ni bagaimana nak malam ni aku Johor benar lah ambil lah kilah pitih boleh dalam Facebook siapa kubur 300 ribu saya ambil. Allah masuk raka lah saya ni makan pitih 300 ribu kalau boleh pitih apa ni makan pitih dengan jual game lah ketun pas saya rasa saya tak gerak nak jual game sebab saya tak berhubung dengan pemain cara-cara main. Jadi kita tak perlu balok. Saya rapat dengan Presiden Sarawak. Saya rapat dengan Presiden Kuala Sepak Pahal itu kumuda. Lagu mana dulu boleh pinjam Azamuddin Hakim pun semua. Dia tak boleh pinjam. Saya telefon sendiri ke Tukumuda. Tukumuda kata okey tu Tan Sri ambil dengan syarat jangan saing Azamuddin Hakim main dengan Kelantan. Tak apa kita pinjam. Jadi nak pinjam pemain kita kan ada hubungan yang baik. Apa ni apa tu Presiden Pulau Pinang Datuk Sri Nazir. Lagu tu juga. Bukan Sarawak saya telefon Presiden Sarawak. Caturu tu kalau tak ada kontrak saya nak hubungi dia. Saya kaya dulu ke Presiden Sarawak. Lepas saya hubungi Caturu. Caturu kaya, tak boleh lagi berkali. Muka dia saing 2 tahun. Presiden pasukan bola sepak Singapura. Saya ada hubungan yang baik juga. Ingat mudah kau nak saing dengan TMJ ni? Eh? Saya ayah kemacah nak saing dengan Teku Mahkota anak raja. Tidak mudah. Tapi nak balas tu untuk apa? Nak berlawan, kita berlawan. Tak boleh, tak ada. Ha? Tapi tak perlu pula. Untuk nak bermusuh sebab bola ni saya tidak fikir harus kita bermusuh secara peribadi. Kita juga menyokong Kelantan. Jangan maknanya blokkan diri kita ni. Gimana tak perlu. Terbuka. Ini adalah sukan. Saya fikir kalau saya tak ada hubungan yang baik, boleh ke saya? Mulanya kita nak plan nak buat perlawanan apa tu charity ni dengan pasukan daripada luar. Tiba-tiba tak dapat. Tak dapat saya nak cari satu pasukan yang kuat. Saya kata tak apalah. Siapa-siapa jadi juara liga, saya akan minta. Kalau Selangor juara, saya akan minta kita lawan Selangor. Kalau JDT juara, kita akan minta lawan JDT. Ataupun juara Piala FA Pahang. Jadi bila semalam, apa tu JDT, jadi pagi ni saya telefon lah ke JDT. Yang nak buat charity match ni. Dan buat sanggup baik. Kenapa? Kerana kita ada hubungan yang baik. Jadi hubungan yang baik jangan diterjemahkan dengan juang game. Ini sports, ya.